mencatat kenaikan harga telur, pedagang di Denpasar, Bali ini mulai menjual telur pecah. Telur pecah ini dijual dengan harga lebih murah dan boleh ditawar oleh pembeli. Sejumlah pedagang telur di Pasar Badung, Denpasar mulai memilah telur-telur yang pecah. Biasanya telur pecah nyaris tidak laku dijual, tapi kini kondisinya berbeda. Di tengah kenaikan harga telur, telur pecah mulai ada peminatnya. Telur pecah ini dijual dengan harga lebih murah dan boleh ditawar oleh pembeli. Pembelinya pun beragam, tapi rata-rata penjual makanan dan kue berbahan dasar telur yang memang sangat terdampak akibat kenaikan harga telur. Berapa biasanya Bu dijual, Bu? Ke Semarangan aja, jualnya apa 5.000 dapat berapa gitu aja. Oh. Kan juga mau target. Lebih murah ya. Ini mana mau target ya. Itu dibuat jualan atau gimana, Pak? Jualan. Kalau naik kayak gini gimana, Pak, jualannya, Pak? Ya, nanti porsinya dikurangin, Mas. Gitu. Menyesuaikan ya. Tapi kan enggak naik terus mungkin. Saat ini harga telur ayam di Pasar Badung Rp57.000 per kerat atau sekitar 30 butir telur. Harga ini naik Rp5.000 per kerat dari harga sebelumnya. Haryanto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali.